Diawali dengan pembacaan marhaba yang dipimpin oleh Kiai Haji Munjin selaku tokoh agama setempat. Refleksi akhir tahun Istighosah Akbar Pemdes Tugu Selatan Cisarua Bogor tahun 2022. Dilaksanakan Senin pagi 19 Desember 2022 berlangsung di Aula Wisma Graha Transportasi Kementerian Perhubungan. Istighosah Akbar yang mengusung tema Bumi Mawa Ciri, Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata, berlangsung secara hikmat yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa, Babinsa dan Bahabinkam Timnas, anggota Karang Taruna Sinar Pangrango, jajaran Bumdes Pangrango, jajaran LPM, BPD, Linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW Desa Tugu Selatan, serta seluruh masyarakat Desa Tugu Selatan dan jajaran Forkopimcam Kecamatan Cisarua. Dalam kesempatan sambutannya, Aminuddin Aziz selaku perwakilan dari keluarga besar Abdi Sareng Kang Eko menyampaikan, tujuan dilaksanakannya Istighosah Akbar ini sebagai bentuk syukur. Selama 3 tahun berjalan di bawah kepemimpinan Eko Windiana sebagai Kepala Desa Tugu Selatan. Selama 3 tahun pihak keluarga besar tidak pernah mengintervensi terhadap program serta pemikiran yang digagas oleh Eko Windiana. Karena pihak keluarga mempercayakan sepenuhnya terhadap beliau dalam kemajuan pemerintahan Desa Tugu Selatan. Sampai hari ini Desa Tugu Selatan, kami selaku keluarga besar Abdi Sareng Kang Eko menilai Desa Tugu Selatan ini is the best dari segi apapun. Di akhir sambutannya beliau mengingatkan khususnya kepada Eko Windiana, teruslah berbuat baik apapun resikonya tetap harus konsisten membangun dan memajukan Desa Tugu Selatan. Selain itu beliau juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat Desa Tugu Selatan. Apabila ada ketidakpuasan selama dipimpin oleh Eko Windiana sebagai Kepala Desa Tugu Selatan. Untuk itu ia menganjurkan silakan untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak keluarga besar Abdi Sareng Kang Eko. Acara selanjutnya diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta sambutan-sambutan. Yeah.
Sementara Ketua MUI Desa Tugu Selatan Kiai Haji Al-Ambati dalam sambutannya mengakui bahwa selama 3 tahun Eko Windiana selaku pemangku jabatan Kepala Desa Tugu Selatan, sampai hari ini Desa Tugu Selatan terasa dinilainya aman, nyaman, dan tentram. Dan motor rumahnya di jalan teh, astagfirullahaladzim, silabu. Tapi ayah nama, alhamdulillahirrahmanirrahim, ayah nama. Seluruh air kantun, tinggal sebarang metadilah boleh dikatakan, itu alhamdulillah. Alhamdulillah bebasa karena mungkin ya kebijakan atau lebih kelincahan. Walaupun misal Tugu Selatan banyak tadi disampaikan, banyak potensi. Kalau tidak bisa ngakali nama, nah gitu wengus. Ini alhamdulillah mungkin atas kerjasama, bantuan semuanya, para aparat dan sebagainya, alhamdulillah dapat lancar, aman, tenang, luar biasa. Dan lebih lagi saya perlu sampaikan, lebih lagi Kang Eko alhamdulillah dekat sekali sama alim ulama, sama para guru-guru. Seiring, sejalan, bersinergi, ada apapun selalu berkomunikasi dulu, tidak akan berbuat sendiri, alhamdulillah. Itu kelebihan Bang Eko. Sedangkan pada kesempatannya Eko Windiana selaku Kepala Desa Tugu Selatan menyampaikan, kenapa momen ini dikemas menjadi istighosa akbar? Dikarenakan pada tanggal 18 kemarin merupakan hari pertama kali dilantiknya beliau sebagai Kepala Desa Tugu Selatan. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa gagal sebagai kepala desa. Jauh ekspektasi dari apa yang sudah disampaikan oleh seluruh masyarakat Tugu Selatan. Setahun ini masih banyak warga Tugu Selatan nuker gering teka lompok. Tiap ngumpulna kiai nu diobrolkan kumaha ajak Tugu Selatan, kumaha masyarakat Tugu Selatan. Tiap poe mikiran urang. Alhamdulillah, begitulah kita doakan guru-guru kita, para alim ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Para habaib dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Atas kehilapan, atas kelemahan, dan atas segala kekurangan saya selama menjabat kepala desa 3 tahun sampai hari ini. Dan mudah-mudahan dengan dilaksanakan istighosah hari ini, kita sama-sama memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di tahun 2023 masyarakat Tugu Selatan, saya, pemerintah desa, dan seluruh stakeholder Tugu Selatan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kabupaten kita, Kabupaten Cianjur, baru kemarin terjadi bencana alam. Dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga masyarakat Tugu Selatan supaya tidak diberikan bencana oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan yang paling utama hari ini di depan para kesepuhan, para alim ulama, di depan seluruh perwakilan warga masyarakat yang hadir di sini, saya memohon dengan tulus dalam hati nurani yang paling dalam, punten pangbukakeun pintu maaf yang selebar-lebarnya. Karena hari ini, jujur saja, kalau saya mau presentasikan Tugu Selatan 1 tahun hari ini semua dilakukan bukan oleh saya sebagai kepala desa, tapi dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Tugu Selatan, termasuk dengan potensi-potensinya. Jalan Tugu Selatan hari ini 4 ruas jalan sudah selesai dicor. Itu berkat dorongan dari Bapak Wawan Haikal Kurdi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Tambah Eko Windiana, kemajuan Desa Tugu Selatan hingga hari ini berkat perjuangan serta dukungan dari Bapak Haji Wawan Haikal Kurdi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor sekaligus putra asli Desa Tugu Selatan, yang hari ini beliau menyampaikan tidak bisa menghadiri kegiatan istighosah akbar dikarenakan ada kegiatan yang lain yang harus beliau selesaikan.
Untuk itu Eko Windiana selaku Kepala Desa Tugu Selatan mewakili seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Wawan Hikal Kurdi yang selalu support atas pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Tugu Selatan yang tak lain untuk kemajuan dan kemaslahatan warga masyarakat. Di akhir acara diisi dengan santunan anak yatim yang diberikan secara simbolis oleh Ibu Kepala Desa Tugu Selatan Hari Handayani dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah serta pemutaran video dokumentasi pencapaian kinerja pemerintahan Desa Tugu Selatan selama 3 tahun hingga sekarang. Palapa TV Bogor mengabarkan.